Pemirsa, erupsi Gunung Raung hari ini masih terjadi. Hal ini membuat warga yang tinggal di dusun terdekat Gunung Raung mulai mengungsi ke tempat aman. Semburan material vulkanik Gunung Raung hari ini semakin tebal dan terus membumbung tinggi ke arah utara wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Tebalnya asap berwarna kelabu itu sampai menutupi kawah dan badan Gunung Raung. Berdasarkan pengamatan vulkanologi, semburan material mencapai 1.500 hingga 2.000 meter. Kian meningkatnya aktivitas Gunung Raung yang disertai hujan abu membuat warga di dusun terdekat Gunung Raung mulai meninggalkan pemukiman. Seperti di dusun Sipanas, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwaringin, Bondowoso, belasan kepala keluarga memilih mengungsi ke rumah keluarga dan sebagian warga juga dijemput paksa keluarga untuk turun gunung. Takut sama bunyinya gunung. Emang keras ya beberapa hari? Iya keras. Mulai hari lebaran itu keras. Iya. Sementara itu, petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan petugas Tagana terus melakukan sosialisasi kepada warga sambil memberikan masker. Petugas juga memberikan peringatan agar menghentikan aktivitas di kebun kopi yang beradius 3 km dari Gunung Raung karena masih dinyatakan bahaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Samsul Khoiri, TV One mengabarkan.